Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat pola masker scuba dari bahan scuba tentunya. Jadi permintaan masker untuk saat ini masih sangat tinggi. Jadi kali ini saya akan membagikan tutorial membuat pola masker kain scuba itu untuk yang dewasa. Next, saya akan membuat pola masker untuk anak-anak. Oke, untuk kalian yang penasaran dengan videonya, simak video ini sampai habis ya. Oke, alat-alat yang kita perlukan untuk membuat pola masker scubanya yaitu pertama kertas pola, kedua penggaris yang ada sentiannya atau boleh pakai meteran juga. Ini pulpen, spidol, gunting dan juga mesin jahit nanti untuk menjahitnya ataupun jarum tangan untuk jahit manual. Dia bisa dijahit manual dan bisa dijahit pakai mesin, terserah aja. Ini langkah pertama yang kita ambil adalah pertama-tama ambil garis lurus, garis memanjang ke bawah kayak gini ya guys, seperti ini. Ambil garisnya 14 cm. Ambil dari A ke B ini 14 cm. 14 cm. Kemudian bikin garis ke samping 10,5. Sini, tarik garis lurus. Dah. Kemudian ini bagi 2. 7 cm di sini. Tarik garisnya 12,5. Tarik garis lurus. Oke, stop di sini. Kemudian garis paling bawah ini kita garis 8,5 cm. Tarik kayak gini. Oke, baik, sudah. Setelah itu kita buat lagi garis dari atas sini. Ini kita ambil 3 cm. Ini tadi 10,5 ya. 10,5 di sini 12,5. Di sini 8,5. Ini 3 cm, ini 7 cm di sini. Kemudian ambil dari bawah juga 3 cm. Udah. Kemudian tarik garis lurus ke sini. Seperti ini. Ini juga tarik garis lurus ke sini. Udah, kemudian tarik lagi garisnya ke sini. Kayak gini ya, guys. Kelihatan gak sih? Gini, terus tarik lagi atas sini ke sini ke garis 3 cm ini. Sudah seperti ini. Ini ambil titik tengahnya seperti ini. Ini juga ambil titik tengahnya. Ini juga ambil titik tengahnya. Ini juga ambil titik tengahnya. Nah, setelah diambil titik tengahnya, ambil setengah sentimeter ke sini. Kemudian kita arsir pelan-pelan seperti ini. Ini juga setengah sentimeter di sini. Jadi dia nggak kotak banget nanti bentuknya. Ini juga setengah sentimeter. Dah. Kemudian lagi ini bagian atasnya kita ambil dari titik tengah sini, kita turunkan 1,5 cm di sini. Nah, kemudian kita buat garis lengkungnya. Gunakan ini. Seperti ini. Ini sebenarnya nggak boleh patah, ini harus agak melengkung gitu. Nanti kita bakal tebelin menggunakan spidol ya. Kemudian tarik garis ini, A tadi ke sini. Tarik garisnya 4 cm di sini.
di sini juga, tandain dulu 4, baru tarik garis lurus. Kayak gini ya. Dah. Setelah itu kita buat lagi garis 1 cm keluar sini, ini 1 cm ke dalam sini. Ini 1 cm dan ini 1 cm. Terus kemudian tarik garisnya kiri kanan. Ya, kemudian ini tarik garis lurus ke sini ya. Kayak gini. Kemudian tarik garis 1 cm setengah untuk lubang telinga nanti. Sini. Terus di garis kedua ini tarik juga garis 1 cm setengah. Kemudian dari bawah sini juga, dari tengah ini tarik ke sini 1 cm setengah. Dah. Kita coba dulu menggabungkannya. Tarik garisnya ke sini. Tarik juga yang ini. Ini juga tarik garis ke sini ya, guys. Tarik ke sini 1 setengah. Tarik ke sini juga 1 cm setengah. Tarik garis ke sini. Udah selesai. Oke, langsung kita gunting. Ini cara motongnya, ambil dulu titik tengah. Gitu, kalau udah ada lubangnya baru kita gunting lagi. Ini ya, guys. Oke. Sudah jadi. Langsung kita jiplak ke kain. Siapkan kain scubanya. Lipat 2. Tempel pola seperti ini, gunting sesuai pola. Ini depannya kasih kampuh sedikit, sekitar 1/2 cm. Untuk kita menjahitnya nanti. Dah, kemudian lubangin ininya sesuai dengan ini. Ditulis dulu pakai kapur jahit.
Yaudah, kita jahit dulu ini. Yuk, kita jahit dulu. Langsung dijahit bekas yang kita tandain tadi. Sudah jadi. Masker siap dipakai. Tara, seperti ini jadinya ya. Langsung kita coba pakai. Oke, ini adalah masker yang udah kita bikin tadi. Hasilnya seperti ini ya. Gimana mas maskernya? Oke nggak? Wih, oke katanya. Oke, gitu aja tutorial membuat pola masker scuba dan cara menjahitnya hari ini. Semoga tutorial yang bermanfaat. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan juga komentarnya yang menginspirasi. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari aku. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.